Halo Sobat Otret, balik lagi di video First Impresi. Kali ini yang menarik, kita membahas yang hitam-hitam. Seperti Batman, motornya itu adalah Aerox. All new, pastinya warna Maxi Signature. Yang pasti, jangan banget. Seperti apa bentuknya? Ini dia. Nah, oke Sobat Otret, kali ini kita mau ngelihat warna baru dari All New Aerox Maxi Signature, warna hitam. Dia garang banget pastinya. Wah, ini model year 2022, jadi VIN terbaru. Kalau kalian beli motor ini, sudah available di Yamaha SBW. Kita coba lihat dari depan dulu, Sob. Wah, gua paling demen nih sama warna Black Dove-nya Maxi Signature ya. Tuh, kelihatannya apa ya, maco banget gitu. Apalagi yang gue suka nih, kalau kita ke samping dikit, tuh apa? Yaitu seperti di video sebelumnya yang warna Maxi Signature juga hitam, itu gue paling suka sama velgnya. Lihat tuh, goldnya tuh gold apa ya, creamy gitu ya. Nih, tuh jadi kayaknya elegan banget gitu kan. Nah, kita puterin dari samping. Kelihatan banget dia liverynya memang perpaduan antara Dove sama Glossy ya. Tuh, dengan permainan warna di Maxi Signature yang mungkin sekarang agak sedikit rame dibanding versi sebelumnya. Tapi masih sama, dia tipe edisi spesial nih si Aerox ini. Nah, kita puterin lagi dari belakang. Masih sama ya, tidak ada perubahan kalau dari belakangnya. Lalu kita putar ke samping. Tuh, dia kelihatan banget logo si Aerox-nya tuh yang warna gold. Goldnya juga gold-gold tua ya. Jadi kelihatan banget elegannya. Oke. Okay. Sip, kita mulai dari depan. Ini kita lihat kalau dari batok dia biasa warna hitam biasa. Terus ini masih karet biasa. Ada juga logo Blue Core-nya. Nah, jadi udah pasti motor ini hemat BBM banget. Dengan teknologi Blue Core yang cuma ada di Yamaha pastinya. Terus kita lihat di sini untuk yang Maxi Signature apa ya, kelihatan nggak ya? Karena coba gue terangin dengan lampu senter. Nah, gue terangin tuh dia. Jadi dia ada stikernya, Sob. Yaitu stikernya tulisannya Aerox ya. Tuh tulisannya Aerox. Dia agak glittery, warnanya memang warna gelap ya. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai lampu, mungkin di tempat-tempat agak gelap dia kayak tato sedikit gitu ya. Cuman kalau agak disinari tuh kelihatan kan. Wih, jadi sebelah kanan ada stiker Aerox-nya, bodinya Dove. Dove-nya juga cakep banget, warnanya warna hitam. Ini juga masih plastik biasa, dan logonya, logo Aerox-nya dia sama ya dengan tipe biasa, silver warnanya. Karena dia tipe masih signatures, dan sudah pasti di sebelah kanan kita lihat ada logo VVA. Nah, yang bikin dia ada Maxi Signature-nya adalah di bagian sebelah kanan nih. Jadi dia ada stikernya Maxi Signatures. Tuh, cakep banget dari depan warna hitam Dove-nya. Tuh, nah, sparkboard-nya juga Dove. Sudah ada pengereman ABS di sini, dan velgnya nih yang bikin spesial. Dia warnanya hitam-hitam creamy gitu ya. Nah, jadi ini semua body depan, terus body sparkboard sama body samping ini warna Dove, Sob. Nah, sedangkan untuk sayapnya itu dia warna glossy. Jadi kalau bisa gue senterin, tuh dia glossy ya. Nah, sedang. Jadi perpaduan Dove sama ini glossy. Lalu bodi tengah itu dia glossy plastiknya, jadi kelihatan banget apa ya, kesan maconya ya ada di bagian tengahnya. Karena dia sekarang biasanya kan agak rame nih, atau sebelumnya malah justru nggak ada stikernya ya. Nah, sekarang selain tulisan Aerox S-nya warna gold, dia juga dihiasi dengan stiker tajam nih di tengah gitu. Lalu untuk tatakannya biasa Dove juga. Lalu sambung ke bodi belakang, dia Dove juga nih. Nah, ini ada tulis stiker Liquid Cooled.
ya, jadi bodinya Dove. Kalau untuk shock sama, dia warnanya hampir sama dengan velgnya ya, gold apa ya gue bilang, agak tua ya tuh, mantap banget tapi cakep ya. Terus masih tidak ada perubahan di bagian knalpot dan radiatornya. Kita ke pantatnya di belakang, ini sama karena bodinya Dove, dia ngikutin di belakang. Terus logo Yamahanya tetap warna silver. Nah, untuk bangku seperti biasa dia jahitannya putih ya. Tuh, jadi kalau misalnya dibuka khas Maxi Signature jahitannya putih. Itu bodi sebelah kiri masih sama dengan bodi sebelah kanan. Nah, lalu di dashboardnya sudah pasti kelihatan banget dia ini glossy ya. Ini warna hitam glossy, jadi enak banget gitu dilihatnya kan. Wah, buat dimodif-modif jadi ganteng gitu, apalagi dengan tampilan tambahan goldnya pastinya. Lalu jangan lupa, kalau untuk Maxi Signature sini sudah keyless, jadi kalian tidak perlu khawatir tinggalin motor ini di tempat umum. Nah, kalau gue sinarin, dia ada ignition, fuel, sama seatnya di situ. Lalu yang pasti, connected pastinya sob. Nah, jadi sudah canggih banget nih buat kalian. Lalu seperti itu dari tampilan eksteriornya, dari interiornya juga nggak ada perubahan, bagasi masih sama. Nah, bagasinya masih sama, muat helm half face dan full face tapi dalam kondisi terbalik ya. Ini buat akinya. Ini buat aki. Tuh, masih sama dengan Aerox sebelumnya. Bangkunya juga jahitannya putih, spesial. Gitu. Kira-kira ini warnanya ganteng banget. Buat kalian yang suka warna-warna maskulin ya, tapi memang kalau gue bilang merawat warna Dove itu agak susah sob. Karena apa ya? Dia dibilang kita poles mungkin nggak optimal ya, karena dia Dove kan. Tuh. Dimengkilatin tuh sayang gitu. Mungkin kalau gue beli motor ini, gue akan tambahin stiker bening PPF kali ya. Jadi gampang dibersihin kan, gitu, nggak mudah lecet lagi. Nah, gimana menurut kalian? Ganteng? Ada yang sudah inden mungkin? Ini untuk tipe S itu dia ada satu warna lagi, yaitu Prestige Silver, tapi sayangnya barangnya belum ada karena sudah habis duluan. Nah, jadi kalian kalau misalnya mau mencari motor All New NMAX yang Maxi Signatures, bisa langsung ke Yamaha SBW karena sudah ready stock nih. Sekarang lagi di dealer yang Cipinang, jadi kalian bisa kunjungin juga ke dealer yang di Bekasi atau di seberangnya Mall Basura sob. Tuh, ganteng ya. Wih, kalau misalnya gue beli Aerox sih, kayaknya sih pilih yang ini sih karena dia cucok banget. Tuh, seperti ini. Lalu seperti biasa, gua pengen sandingin sama Maxi Signature yang NMAX karena mereka sama-sama berdua tuh ganteng banget. Seperti apa? Kita ambil dulu motornya. Kita ambil dulu. Nah, ini dia nih. Ini Maxi Signature yang NMAX. Nah, kemarin kan sempat dibandingin juga ya. Jadi yuk kita side by side-in. Muter. Nah, hop. Oke. Dus. Oke. Mantap. Nah, ini kita lihat sekilas ya untuk Maxi Signature yang NMAX sama yang All New Aerox. Buat kalian yang sudah pernah lihat video gue sebelumnya kan, itu gue set budgetin sama Aerox yang lama. Nah, sekarang kita all new kayak gimana? Nah, wah, ini dia nih. Dari depan dia sama ya. Tipenya semuanya warnanya itu Dove. Jadi elegan banget, kalau gue bilang macho. Yang suka Batman pasti seneng. Nah, ini yang gue bilang nih. Untuk tipe NMAX dia masih Maxi Signature yang lama.
kalian lihat sendiri ya, dibanding sama yang Aerox, dia memang lebih apa ya, lebih ada garis-garisnya, lebih berisi di strippingnya, lebih bagus tuh yang Aerox. Sedangkan NMAX ini masih yang lama, dia lebih polos sob. Tuh, jadi kalau kalian lihat memang bodinya polos ya, cuman ada logo aja, tulisan NMAX, terus stiker 155. Bodi tengahnya sama, glossy juga, sama kayak si Aerox. Cuman bedanya dia ya polos aja gitu. Cuman hitam polos kan, belum ada, nggak ada stikernya. Lalu dari segi emblem, sama. Warna putih dan memang khusus Maxi Signature seperti biasa. Tato Maxi Signature itu ada di kanan. Wow, stiker maksudnya. Ya, gue bilangnya tato. Iya. Lalu yang paling gue suka dari Maxi Signature ini adalah dari dulu memang peleknya sob. Nah, kalau kalian lihat nih, velg si Aerox sama si NMAX ya, dia warnanya goldnya spesial, dibilang terlalu muda enggak, terlalu tua juga enggak, cakep aja gitu warnanya, warna-warna gold velg mahal gitu loh. Nah, jadi memang ganteng banget ini motor berdua. Kalau kalian yang suka warna hitam terus nggak mau repot gosok segala macam yang warnanya glossy, bisa ambil yang Maxi Signature. Ya, kita puterin dulu sedikit. Nah, jadi memang dia khusus warna Maxi Signature ini lebih banyak gelapnya ya. Tapi karena si Maxi Signature yang baru Aerox ini dia pakai stripping itu, jadi kelihatan lebih resi gitu. Gitu sob. Jadi ini kalau kalian penggemar Maxi Signature, warnanya tersedia di NMAX dan All New Aerox. Wih, sip. Nah, kira-kira begini first impresinya. Wah, ganteng ya. Ganteng dong. Begitu. Kira-kira seperti itu sob videonya. Terima kasih sudah menonton nih. Mudah-mudahan suara terdengar jelas karena lagi hujan lebat banget. Jangan lupa di share, like, dan subscribe, dan stay safe dan stay healthy, tetap pakai masker ya, biar corona cepat berakhir. Kira-kira seperti itu, terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe, sampai jumpa di video selanjutnya, Sobat Road Ride, terima kasih.